Kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yawm al-din. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bintang
عين من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والغفران واجعلنا يا ربي بحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بحسن حسين من جميع البلايا وبحسن متين من الذنوب والخطايا وجدنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك فتوفنا مسلمين مؤمنين وفتن لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لك السامع والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Lagi wa min wairihim amadan dan
bagi yang lainnya secara umum. Pamina sadah timan lahu ratibun mutakaddimin. Ya, dari sadah yang punya susunan-susunan zikir al-mutakaddim yang dahulu ke Syekh Abdullah Bahalawi. Ya, Syekh Abdullah Bahalawi adalah cucu dari bagi ilmu Qaddam yang menjaga dan mengurus Masjid Bahalawi di Tarim. Wa Syekh Abdul Rahman As-Segaw wa bnihi Syekh Umar Muhdar, anaknya Syekh Umar Muhdar, wa bnihi Syekh Abdullah, ya, anaknya Abdullah, ya, ibni-ibnihi, anaknya juga, anak cucunya berarti Abdullah bin Abi Bakar Al-Aitarus, wa Syekh Abu Bakar Sahib Adan, anaknya lagi, anaknya Abdullah namanya Abu Bakar, Syekh Abu Bakar Sahib Adan yang tinggal di kota Adan, wa ghairihi minal mutaakhirin, dan lainnya dari yang ya mutaakhir di Tarim ke Syekh Ahmad Bafarat lahu ratib yang berada di Masjid Ba'alawi di Tarim, ya, yang punya ratib dibaca ya di Masjid Ba'alawi di Tarim, di Masjid Jami' Sibam, di Masjid Jami' Sibam, ya, kota Sibam, ya, wa Syekh Ahmad Al-Habsyi, ya, bisyib Syekh Ahmad Al-Habsyi bisyib Ahmad, ya, di bawah kuburannya daripada Ahmad bin Isa. Minal Jum'ah ilal Jum'ah, dari Jum'at ke Jum'at itu ada rotibnya, ada wiritannya, ya. Wa Syekh Abdul Rahman Al-Jufri Bataris, ya, Abi Abdul Rahman, muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Jufri Bataris, ya, punya juga wiritan dia. Wa Syekh Abu Bakar bin Salim, wa Syekh Umar Abdul Rahman Al-Attas, wa akhiruhum rotib Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya. Ada rotib Al-Attas, ada rotib Al-Idrus, ada rotib Syekh Abu Bakar, semuanya punya wiridan, semuanya punya susun, punya susunan. Ya, Abi Abdurrahman Mawla Arsin punya susunan semua. Ya, punya wiridan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, siapa? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wawadibannas, ya, banyak ya yang melakukannya manusia, ya, menjadikan wiridannya rotib Al-Haddad, waktafau amma qablahu min ar-ratib, ya, mengikuti apa yang sebelumnya dari ratib-ratib. Ugima bi masajid Tarim, ya, dilaksanakan di Masjid Masjid Tarim, Misrul Jami', Masjid Jami', Masjid Ba'alawi, Masjid Muhdar, Al-Mihdar, Masjid Al-Hawi, ya, Masjid Al-Haddad, Al-Awwabin, kadhalik. Wa ghairi dzalika bi masajid Tarim wa aktsar qura Adramut, ya, dan banyak daripada ya kota, apa, kampung-kampung di Hadramut, Kasiwun, Yasiwun, Siban, Masjid Ma'ruf biha wa Jamiyah wa Mududah wa Taris wal Ghurfah wa Jumimah wal Ghuraik wal Wadi Zibi wa Inat wa Qasam wa Bihinan wa Wadi Amat wa Du'an Aydan fi Qura Mutaaddidah, ya, banyak daripada kampung-kampung yang ya yang jumlahnya banyak, wa Sihir wa Ahwar wa Adir Awalik wa Bil Yaman Kalamha wal Hudaidah wa Makkah Syarif dari batil kal Hajar Aswad, ya, wa bil Masjid Nabawi inda Babir Rahmah, bal fi Misr, ya, di Mesir juga di Jami' Al-Azhar, wa bil Hind wa Jawa, ya, nah, di Indonesia Jawa, wal Basra, ya, di Irak wa Baghdad, wa bil Ahsa wa bi ba'dil Buldan Najd, ya, Buldan Najd itu di pinggiran daripada negeri Saudi, bal fi Qatar dan Oman wa Sawahil wa ghairi hadhil buldan kathir. Alhamdulillah allazi saharahu kama sahara sahibahu, ya, ini mereka semuanya melaksanakan membaca rotibul haddad, ya, ini sebagaimana telah tersebar kemana-mana, ya, rotibul haddad apa Allah bi syuhratan ansat suratun man qabla hatta inna sayyida syarif abatib, sehingga seorang wali Allah abatib al-Idris di baladil Ahsa, ya, Baladil Ahsa, mereka menceritakan Gola hadar tu fil maghrib, ya, saya hadir di maghrib di hadrati rajul, ya, pada perkumpulan satu-satu orang melihat ada satu orang ijtama ahlul maghrib, ya, berkumpul orang-orang maghrib itu hadibatan ala atiqadihi wa tabdilihi, ya, berkumpul semuanya dengan apa yang mereka biasa, ya, kerjakan dan keutamaan-keutamaan. Fahatar Rabi Bali, dan aku berterpetik di dalam hatiku, perasaanku, sungguhnya dia ini adalah seorang wali kutub. Ya, Abatib Al-Idris ini, ya, menceritakan aku hadir di Maghrib, ya,
ya, melihat ada satu orang perkumpulan itu, dia aku lihat satu orang ini, aku yakin dia ini adalah seorang wali, ya, dan pemimpin para wali. Fahina khatarali hadzal khatir, ketika ada terbetik di dalam hatiku sesuatu tentang seorang ini adalah pemimpin para wali, iltafata ilayya, ya, langsung dia melihat kepadaku, ya, kumpulan ada seorang yang wali tadi langsung melihat kepadaku, ya, melihat kepada Abatib al-Idrisi, melihat kepadaku seakan-akan dia mengetahui apa yang aku katakan di dalam hati. Atara bibali ayakunna huwal kutubahina wa qala ya waladi, ya, maka dia langsung melihat dan mengatakan, wahai waladku, wahai waladi, ya, panggilan manja, wahai waladi, ma'ana bil kutub, bukan aku pemimpin para wali zaman sekarang ini, katanya. Ya. Innamal kutub as-Sayyid Abdullah al-Haddad bihadrul mu'un. Sungguhnya yang pemimpin para wali sekarang adalah Habib Abdullah bin al-Haddad yang ada di kota Hadramut di Tarim. Ya. Jadi dia juga kasab. Dia juga tahu, ya, tembus apa yang ada dikatakan di dalam hatinya, bukan di mulutnya. Ya, dia mengatakan bahwasanya sekarang yang pemimpin para wali bukan aku. Itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di kota Hadramut di Tarim. Hakadha akhbarani Abu Tabi Abu Tayyib bin Nafsihi, ya. Ini mengabarkan kepadaku Abu Tayyib bin Nafsihi kepadaku. Wasami'ahu minhu jama'at fihim, banyak yang mendengar. Fahaula al-madhkurun min sadatina al-Ba'alawi. Ya, mereka yang disebutkan adalah semuanya keturunan Sadah Ba'alawi. Ya, amin ghair sadah, dan juga selain sadah juga man lahum rawatib, mereka juga punya rawatib. Syekh Abdullah Ba'abbad al-Qadim wa bni Uhdi Abdullah Thani wa kathir min salihi salabihim lahum rawatib wa kathirun min al-amudi, ya, min al-masyayih, masyayih, ya, al-amudi wa ghairu haula kathirun min man lahum rawatib zikri yuksadu bihal istima' ala zikrillahi ta'ala ittiba'an lil ahadith syarifah al-atiyah wa ma fi ma'naha wa imtisalan lidzalika min al-amri wa targhib, ya, ini imtisalan lidzalika, mengajak kepada kita untuk melakukannya, ya, membaca wirid, ya, membaca rotib, khususnya rotib al-Habib Abdullah bin al-Haddad yang kita baca tadi, ya. Nah, ini kita baca bukan hanya di sini, ya, di rumah juga kita baca, apalagi yang umurnya sudah baligh, apalagi yang umurnya sudah, ya, ya, mencapai 40 tahun, ya. Nah, ini kalau sudah umur gini udah baligh, ya, jangan lepas baca rotib, jangan lepas baca wirid, ya, karena semuanya itu, ya, manfaatnya dan keutamanya yang sangat besar sekali, ya. Sebagaimana kalau kita baca rotib al-haddad, di situ ada, ya, baca yang pertama ayatul kursi. Setelah itu amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi sampai selesai. Ya. Dijelaskan bahwasanya di dalam kitab seorang ulama yang bernama Abu Idris Al-Aulani. Ya. Seorang alim besar, seorang wali Allah, ya. Tabi'in, mungkin ini tabi'in. Ya. Bahwasanya beliau bertanya, bertemu kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya, orang kalau mau ketemu Nabi Allah Khidir, ya, harus lepas cinta kepada dunia. Ya. Nah, jadi kalau ada orang bisa ketemu Nabi Allah Khidir tapi masih cinta dunia, itu bohong. Karena Nabi Allah Khidir, ya, bisa ketemu sama orang yang namanya orang tersebut lepas dengan kepada dunia sebagaimana lepasnya baju di badan. Ya, lepas, betul-betul lepas, ya, kepada dunia. Itu baru bisa ketemu kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ya. Ini ketemu Syekh Abi Idris Al-Aulani. Bertanya kepada Nabi Allah Khidir, wahai Nabi Allah Khidir, apa yang membuat amalan supaya aku ini apabila melakukan amalan tersebut tidak bisa dicabut lagi imanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah orang yang alim, orang yang dekat kepada Allah, takut. Cuma satu takutnya apa? Ya,
takut su'ul khotimah, takut meninggalnya dalam keadaan beriman. Jadi ini yang ditanyakan. Ya. Kalau kita yang tanyakan lain-lain, macam-macam kali kalau ketemu Nabi Allah itu. Ya, ini yang ditanyakannya supaya amalan aku amalkan tidak bisa lagi iman ini dicabut dari diriku. Kata Nabi Allah Khidir, ya, aku sudah bertemu kepada 1000 nabi. 1000 nabi, nabi banyak nabi. Ya. Semua para nabi tidak bisa menjawab. Amalan apa yang bisa membuat iman kita tidak bisa dicabut lagi, tetap di dalam diri kita, menempel di dalam darah daging kita, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya kata Nabi Allah Khidir, aku bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun ya mengatakan wallahu a'lam. Aku akan bertanya kepada malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ya langsung memberitakan, mengabarkan kepada malaikat Jibril, kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi ya summa amana ar-rasul, akhirnya kita baca ya, maka imannya akan ditempelkan di jasadnya, di badannya sampai ajal menjemputnya. Ya, begitulah. Ya. Kenapa kita membaca ya dari ayat kursi terus disambung lagi dengan amanah rasul? Ya, tidaklah kita baca tersebut tidak ada fadilahnya. Karena orang yang dekat kepada Allah, orang yang ya takut kepada Allah, ibadahnya, waktunya, zikirnya tidak lepas kepada Allah, mereka mengetahui apa yang dirahasia-rahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ya, kita dahulu duduk bersama Habib Abbas ya, bin Muhammad bin Salim bin Habib, kakaknya Habib Umar ya, beliau mengatakan saya dapat dari ayah saya, ayahnya yang bernama Habib Muhammad bin Salim bin Habib ya, yang meninggalnya diculik, dibunuh oleh komunis pada waktu zamannya ya, yang mana tidak lepas ya, ibadahnya, zikirnya, dakwahnya sampai diancam dibunuh masih tidak takut, akhirnya diculik dan dibunuh ya, tidak boleh berdakwah, dia tidak mau ya. Ini Habib Sa'atos, anaknya, kakak daripada Habib Umar, menjelaskan saya dapat dari ayah saya, Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Ya, barang siapa, kata ayah saya dalam hadis, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, 10 kali sebelum bergerak dari tempat duduk setelah sholat maghrib dan sholat subuh ya, setelah salam membaca 10 kali la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, baca 10 kali sebelum bergerak kakinya, maka Allah amankan dari yang makruh ya, makruh itu yang tidak kita sukai ya, Allah tulis derajat kita ya, Allah tulis pahala buat kita ya, Allah kabulkan hajat kita, banyak sekali fadilahnya di situ ya. Bagaimana ya, di dalam hadis itu dijelaskan dari Abdurrahman bin Ghun radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabla an yansarif wa yasni rijlaihi min salatil maghrib was subuh la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata asra marrat 10 kali ya, kata Allah la bi kulli wahidatin asra hasanah ya, setiap satu kali ditulis 10 kebaikan. Wa maha anhu asra hasanah. Ya, setiap satu kali kita membaca dihapuskan dosa kita 10 ya, kesalahan. Wa rafa'a lahu asra darajat, dan diangkat ya, derajat kita 10 derajat. Wa kana lahu hirzan, dan wiridan ini akan menjadi benteng buat kita. Ya, tameng buat kita. Ya, ada yang mau membuat berkeinginan kejahatan kepada kita ya, dijaga kita dari kejahatan tersebut. Hirzan,
min kulli makruh, ya, benteng buat kita dari yang tidak kita sukai. Ada orang yang mau mencelakakan kita, maka ini, ya, yang akan menghadang kepada orang tersebut. Ya. Wahirzan minasyaitan, dan penjagaan dari syaitan. Walam yakilu lizanbi an yudrikahu, dan tidak dihalalkan dosa mengikutinya kecuali dosa syirik. Ya, ini bukan hanya cerita yang saya dengar, enggak taunya ada di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa mengerjakan apa yang kita dengar, apa yang kita amalkan, bisa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti amalan-amalan para ashabul salihun, para habaib, para imam, para orang-orang yang soleh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bi rahmatika ya arhamar rahimin, warijana muslimin bi rahmatika ya arhamar masakin, mari kurban muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadratin nabiy. Al-Fatiha. Ya